Happy Place. Gila. Selamat datang lagi di Happy Place. Luar biasa. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Luar biasa nih. Oke. Jadi sebelah gue ada Adri, ada Aldri, dan ada Eric. Mereka dari band Samson. Luar biasa. Ini salah satu band papan atas Indonesia Jaya ya. Nggak bisa dilihat dengan sebelah mata. Karena kenapa? Lagunya udah banyak yang hits dan udah terkenal di satu Indonesia. Mungkin di dunia apa di negara luar. Indonesia dan sekitarnya. Nggak bisa. Malah mungkin lebih. Ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya sama mereka ya. Ya nggak? Oke, okay, guys, yeah. Coba kita mau ngobrol dikit deh. Gue ngeri kesenggol ya. Oke, segel racun ya. Gue pengen tanya deh, dari band Samson nih kira-kira ke depannya nih bakal ada satu project yang bakal mengguncang Indonesia Jaya gak sih? Kira-kira luar biasa. Luar biasa. Ada. Oh, ada. Ada. Kayak mau, orang ya? Jadi gak bisa dikasih kayak sedikit, ada hint-hint gitu, mau ngapain. Ada. Yang pasti... Samson itu Juli tanggal berapa ya? Pas 20 tahun ya? Juli 14 Juli itu 20 tahun. Tapi gue baru ngerasainnya baru awal tahun ini. Gua. Oh iya. Mereka kan pas 20. Jadi yeah, kita bakal keluar album untuk yang versi gue, vokalisnya. Oh. Tapi dalam waktu deket ini, kita tetap produksi terus bikin lagu baru. Terus sama kita lagi godok sebuah event yang akan collab dengan someone ya, tapi masih ongoing lah. Kita belum tahu. Jadi biar surprise lah ya. Surprise. Luar biasa. Jadi sebenarnya ini band Samson ini ada 4 orang, cuma ya, salah satu personil enggak bisa datang. Ya, Irfan. Tapi kalau dilihat ya, baju kita sama-sama hitam. Siapa tuh gue? Iya. Personilnya. Oh iya. Bisa. Wih. Bisa kan? Bang Samson. Wih. Pas banget. Oke. Mungkin sekarang gue mau bahas mengenai mainan kali ya. Boleh. Karena kan kalian bisa datang ke My Happy Place. Kan karena bisa datang ke My Happy Place, ya gak sih? Ya, ya. Kita coba, apa ya? Oke, gue pengen tahu deh, ada gak sih salah satu mainan yang menjadi memori yang paling kuat sampai sekarang lo masih, wah ini memorable banget buat gue nih, dari pas waktu kecil. Iya. Kira-kira kayak gimana sih? Ada gak? Coba, satu dong. Sabar dulu, Adi. Ini pas banget spotnya lagi di sini nih. Coba, Adi duluan. Jadi, gue dulu. Oke, Adi duluan. Kalau lihat di belakang tuh, pojok sebelah sana tuh ada spotnya Centurion. Centurion. Gue lupa, dulu gue kayaknya yang biru deh. Yang biru tuh siapa namanya? Itu Centurion tuh lama loh. Berarti iya. Udah agak berumur ya berarti Mas Adi? Sangat. Gue masih kecil banget, gue minta beliin itu sama bokap ya, almarhum bokap gue. Sampai nangis-nangis gue di lantai gitu. Wah, gak mau pulang gitu. Akhirnya terus dibeli. Tapi Mas Centurion keren banget sih. Jaman terus entah kemana mainan. Sayang banget tuh.
Ayam. Tapi bisa gue bantuin mau cari lagi. Itu dia. Aduh. Oke, dari Adri gimana? Sama gue hampir sama kayak Adri ya, begitu ngeliat di section yang paling belakang itu, begitu ngeliat Ghostbuster yang lidahnya bisa keluar gitu, terus yang karakternya bisa jadi monster gitu, gue suka inget masa lalu karena gue ngoleksi itu dulu. Gue seneng banget sama Ghostbuster ya, gak tau kenapa, nempel ya sama gue. Keren banget sih. Ya, malah sampai sekarang sampai dibikin sequelnya lagi. Iya, sequel lagi. Jadi emang IP-nya tuh long lasting aja Ghostbuster. Iya, iya. Setuju. Waduh, setuju. Nah lu banyak ya? Banyak. Gue sih banyak sih. Kayak Centurion gitu juga. Terus sama apa si Ghostbuster gitu. Gila dulu sampai di Senen aja ada lu. Ada, dulu ada. Ya. Gue sampai gue beli, gue punya karakter si empat-empatnya tuh. Itu gue dapetnya di Senen semua. Si semua? Ghostbuster itu. Iya, semua. Yang itu, bisa gitu. Oh, dulu lu kecil. Tapi yang paling ini sih gue gara-gara yang paling awet ya. Dulu gue ini Bravestar sih. Silverhawk. Oh, Silverhawk. Oh iya, Silverhawk itu keren banget ya. Sama dia Bravestar tapi yang warna hijau si musuhnya tuh. Lupa gua namanya siapa. Nanti mau dibeliin gua sama Adri. Asik. Bentar, pertanyaan gua adalah spot-spot mainan ini disesuaikan dengan umur ya kayaknya ya? Kayaknya ya. Kan gua berhenti di situ ya. Jadi kok makin kesini kok makin tua ini. Makin apa umurnya? Makin tua. Gampang sekarang. Kok inget yang ini ya gue? Gaban tuh ya kan? Benar-benar. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya sampai sekarang nih kalian disuruh milih sampai sekarang, wah gue mesti punya nih mainan kayak gini nih. Satu, berarti apakah yang tadi lu kalian sebut atau apa ada yang lain? Gue Silverhawk sih, gue pengennya sih. Pengen ya? Iya, sampai pesawat-pesawatnya itu kan Silverhawk. Karena karakternya bisa lo taruh, iya siapa namanya? Lupa gue, gue ditaruh-taruh di dalam situ ya kan? Itu gue pengen sih Silverhawk, itu keren sih. Mungkin kalau satu set ya sama satu set? Dia kan ada kayak satu family gitu kan. Satu family, iya, tau gue tuh ada pesawatnya juga yang bisa pecah-pecah gitu ya, kalau salah. Lu mau kasih alamat rumah gue gak? Oke, terus, kalian gimana? Kalau gimana? Gue ada sih satu dream set gue tuh simple sebenarnya, Starcom yang warna yang warna hitam tuh, gue lupa nama pesawatnya apa tuh. Starcom yang bawahnya magnet kan? Yang segitiga tuh. Gitu. Iya. Mungkin kita mesti cari kali itu. Menarik kayaknya. Coba ntar kita bersing-bersing di situ. Sebenernya lo berdua tuh ketemu gua kan. Iya. Saling beracun nih. Tadi apa? Benar. Oke. Jadi apa lo enggak ada kepikiran, wah kalau gua sampai punya mainan, mungkin gua maunya mainan gue sendiri dibikin patung. Wah, keren juga tuh. Gue senarsis itu. Sebenarnya sih kalau gue sih kalau ditanya, gue sih maunya kayak gitu. Cuma enggak ditanya sama gue, jadi ya udah. Itu menarik gak sih? Menarik. Ya kayak Ben Samson dibikin kayak minifigurnya kan? Dulu kayak gitu kan? Yo, keren banget sih. Dulu pernah punya. Oh, ada modelnya sih, dream yang pengen itu sih kayak misalnya kayak satu set di panggung kayak gitu ya. Terus nanti kalau si Irfan dipencet, lagi ngapain gitu. Tiba-tiba ngeluar buku gitu. Loh, itu sebenarnya dia menarik loh. Iya, jadi bikin kalian mini figurnya gitu. Iya. Yeah. Dibikin dioramanya, yeah. Pakai ada asap-asap lampu. Terus bisa dibeli. Ngeri, Jo. Ngeri loh. Itu sebenarnya ide. Iya kan? Itu kayak kiss itu. Iya, loh, keren banget loh. Nah, iya kayak gitu. Iya, betul. Coba. Mungkin itu bisa terrealisasi. Bisa. Terus lagi mau beli enggak ya? Bisa. Banyak. Aku mau beli mau beli air. Ada. Gila. Di sini. Ada ya please gitu. Mas ada mainan Erik enggak? Aduh. Jadi kalau bisa dicopot tuh jadi apa gitu. Luar biasa. Nah, kalau menurut kalian nih kira-kira kemainan ke depannya bakal gimana sih? Kayak nah, culture nih sebuah kan. Iya. Mana kan sekarang kan kode kan jadi sebuah culture yang gimana ya? Sampai orang yang dewasa pun suka. Iya. Gitu ya. Kalau menurut kalian gimana tuh? Kalau menurut gue sih, era gue dulu kecil gitu ya, mainan itu kan dibeli untuk dimainkan, gitu, untuk dimainin gitu. Gue buka dari tempatnya, terus ya ngayal gitu loh, main, gini-gini segala macam. Kalau sekarang nih, kayak udah makin beda ya. Misalnya hal kayak lo beli action figure segala macam, udah nggak dibuka dari kotaknya, dipajang, dirawat gitu kan. Mungkin sekarang kayak kalau anak zaman sekarang ya mungkin yang masih bocah gitu, bisa bocah. Yeah. Oke. Okay. Mereka banyak yang main digital kali ya. Yeah, betul. Udah ada fisik ya, padahal justru lebih menarik kalau ada fisik ya, nggak sih? Mungkin kalau Dek, nonton anak kecil juga nggak sih? Oh iya. Dek,
coba beli. Nanti ditanggil lo, pulang lo gue ditanggil lo. Oh iya, ibunya lo. Luar biasa, luar biasa. Nah, mungkin ini yang saat yang paling kita tunggu. Apa tuh? Kita ada challenge. Oh, wow. Kita ada challenge buat Ben Samson nih, kayak gimana. Luar biasa, oke? Apa tuh? Jadi kalian siap gak nih? Ya, siap. Siap ya? Oke. Siap. Mas Adi tolong. Udah ngapain nih? Entah dulu, siap. Kok gue deg-degan nih? Gue sampe gak berani liat belakang. Oke. Waduh, kita suruh tebak harga. Oke. Nih dibuka, Annabelle nih kayaknya. Enggak Annabelle. Nah, jadi ini ada 3 box nih. Ada 3 kotak. Oke. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalian ini akan menjadi satu tim. Oke. Oke. Jadi kalian bisa memilih angka yang mana. Nanti kita lihat isinya ada apa. Kita bertiga milih salah satu nomor. Iya, kan kalian satu tim ceritanya. Oke. Jadi gimana? Kalian berembuk dulu mau pilih angka berapa? Gimana? Silakan. Pilih yang ganjil ya. Pilih ganjil ya. Ganjil kan? Ganjil. Namanya ganjil. Jadi Bapak ya, kan ganjil 1-3. Mau yang mana? Ulang tahun lo tuh tanggal 1. Oh iya bener. Udah 1. Mal, 1 November mal. Jadi kalau Silver Hawk ya. Diingetin banget kita nih. Tenang. Silver Hawk mungkin gue kirim image aja dari dulu. 1-1. Oke, 1. Siap. Tadaaa! Ada apa tuh? Itu apa tuh? Coba. Lihat. Bookstore. Oke. Jadi itu ada modular tipe bookstore. Kita suruh nyanyi. Oh enggak. Oke, siap. Jadi tolong disiapin Mas Andri. Luar biasa. Jadi gue mau jelasin dulu nih, kayak gimana sih challenge-nya nih? Oke. Bukannya kayak pada panik gitu sih kan? Tenang guys. Oke. Jadi gini, jadi nanti gue minta kalian untuk membuat dioramanya dari si bookstore. Jadi pusatnya tuh adalah bookstore-nya. Ya, kalian bikin skenario di samping-sampingnya. Oke. Ya, bikin skenario. Jadi yang ini mau lagi ada mobil tabrakan, ada orang lagi lari ke, ada pasang robot ke. Oke. Jadi kalian bikin dia namanya skenario. Tapi setelah itu semua dijadi dibikin semua ini harus ceritain dulu kita-kita. Ini pada ngapain nih si lego-legonya gitu ya. Oke. Boleh. Jadi challenge-nya adalah kalian bisa membuat apa aja. Seide kalian gimana terserah kalian, tapi ingat ya, mesti ceritain. Nah, kalau kalian butuh kayak mobil atau butuh apa yang minifigur yang lain, nanti bisa ambil dari meja Lego yang besar. Oke. Oke? Oke. Siap? Siap. Siap ya? Oke. Siap. Oke, tenang dulu, siap. Oke? Oke? Oke, coba kita mulai, kita lihat hasilnya gimana. Oke? Yuk, kita tes. Yuk. Jadi yes. Juga. Yes. Luar biasa. Sekitar satu dekade bikin ini ya. Itu kayak belum selesai ya. Masih seneng banget kayaknya, Bang. Oh iya, oke. Iya. Oke. Tetap. Tetap belum lagi enggak? Oke. Udah? Belum? Oke, siap. Oke. Akhirnya jadi juga kita lawan sekarang. Oke. Jadi ini adalah diorama Lego versi Samson. Luar biasa. Coba tolong diceritakan sama kita nih. Kayak apa nih skenario, kayak gimana sih? Coba intronya dulu ya. Oke, gimana? Jadi ini adalah gambaran kota Jikirti namanya. Jikirti? Iya. Itu kota Jikirti. Oh, Jakarta gede, negara kecil, Jikirti. Oh, Jikirti. Karena mini ya. Betul. Oh, iya, luar biasa. Bagaimana kita ketahui bahwa Jikirti itu kiris banget hidupnya ya. Oh, oke. Oh, keras itu ya. Oh, iya, benar. Benar. Keras lah gitu. Bisa ibu kota tuh edan gitu ya. Oke. Coba. Nah, bukan keris ya? Bukan. Oke. Coba, Rik. Ini keriuhannya ini coba dijelasin dulu. Rumahnya ini apa? Iya. Jadi rumah ini kan tadi kita pilih bookstore. Bookstore udah pasti kalau zaman tahun 2022 tuh pasti udah ketinggalan ya. Udah ketinggalan zaman. Semua udah online. Digital. Udah digital. Nah, jadi demi apa? Demi update modernisasi, modernisasi dan accessibility. Asik.
Ya ini penjelasannya sangat-sangat intelek nih. Nah, jadi sudah dibangun nih untuk akses jalan gitu. Oh iya, oke. Okay. Demi jadi ini menghalangi rencana tata kota. Oh iya, disiapkan gitu. Padahal disiapin ini baru aja. Betul. Gitu. Intinya mau ada permajaan infrastruktur lah. Oke. Okay. Infrastruktur itu dia. Kan. Oh, itu kalimat yang tepat ya. Berat banget akhirnya. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, sebenarnya permajaan ini udah dimulai udah lama. Oke. Okay. Cuma tinggal dia doang yang ngotot stay. Oh, gitu. Oke. Okay. Kenapa dia stay? Karena masih banyak fans-fans bookstore ini yang fanatik gitu, yang masih suka baca buku. Oke. Berutang budi, merasa berutang budi. Hah? Budi? Ya, enggak, karena ya. Di tempatnya di bookstore ini ya mereka kayak merasa betul. Menemukan jati dirinya gitu. Ya. Dengan membaca buku, dengan... Ini kita tambah aja budi, ya, skenario ya. Berutang budi ya? Utang berapa nih tuh? Jadi ya, utang berapa sama budi? Lu lihat aja ntar kalau bisa masuk, lu masuk. Ini toko buku pertama yang bisa baca buku sebelum minum kopi. Dulu. Dulu ya. Sekarang udah banyak. Nah terus, ini ada yang paling senior dari awal di sini namanya Uncle Bob. Uncle Bob? Ini nih ya? Iya. Oh ini Uncle Bob? Dia yang paling stres ini, mau digusur, dia mau bunuh diri nih. Dia tinggal sendiri. Oh, gila, tragis banget ini kayaknya nih. Enggak, tapi dia tinggalnya itu di atas juga, di atap. Makanya itu. Oh, jadi si Uncle Bob dia bunuh diri tapi tinggal di atap. Atapnya di atap sekalian. Jadi ya, atapnya aksesnya mudah untuk bunuh diri. Oh, jadi gitu. Jadi tempat tinggal sama akses bunuh diri. Iya. Cepat singkat deh. Nah. Sekalian dia suka ngeliat ini, dia ngeliat, oh, ada banyak yang datang ya, gitu. Oh iya. Tapi kebetulan saat ini situasi berbeda, dia mau bunuh diri. Nah, ini teman-temannya yang dekat sama dia. Oh, Uncle Bob. Pokoknya siap masuk ke bookstore ini tau, Uncle Bob ada? Ada di atas. Oi. Ini temen-temen ini, ya kan? Nah ini, kita... Gila. Mungkin bisa diputar sini. Nah ini ada, jadi ada juga nih. Ini apa? Nah ini ya? Nih. Oh gak kata, ntar bisa kita ambil sudia, tenang. Kita bisa ambil sudia. Coba dikira sendiri. Belakang dulu. Bisa apa aja? Belakang dulu. Oke. Lu bukan nunjuk belakang, ya ini ada orang di sini. Oh iya, ini. Tembak aja. Oh tembak, ya. Nih, ngapain dia? Lapangan tembak. Nah jadi itu mereka tuh... Jadi ini couple yang mengelola bookstore ini. Gitu. Nah jadi mereka selalu mengadopsi ya kebiasaan lama. Gitu. Okay. Jadi teh sore. Jadi gentleman, terus apa namanya? Si istrinya juga yang apa namanya? Yang mengayomi dan ya? Keibuan sama ya pengunjungnya. Keibuan. Nah, jadi. Entar dulu deh. Kata lo nembak. Iya, nembak. Tapi dia bodo amat nih, dia enggak tahu nih. Oh, dia enggak tahu gitu. Oh iya. Karena mereka saking ada di lingkungan mereka sendiri gitu. Pokoknya rumahnya dirubuhin, mereka harus dalam posisi seperti itu. Oh gitu ya. Jadi bodo amat, yang penting gue kumpul. Bodo amat. Iya, gitu. Nah, kalau dilihat, jadi biasalah ya kalau plus 62 ya. Kalau ada keramaian plus 62 lagi. Semua berhenti atau buka lapak. Coba nih ada. Oh iya. Jadi ini kan ada, ini kita lihat kan ada di sini dulu kita lihat. Oke, kita lihat sini dulu. Oke. Kenapa ada polisi di sini? Kenapa karena polisi? Orang-orang ini berusaha masuk untuk menjadi pagar manusia. Oh, oke. Ya masuk masuk di sini. Oke. Gak bisa gini, Mas, Mbak, gitu. Gak bisa. Gak bisa. Iya, menarik. Ini jadi ada yang sambil bawa buku-buku apa nih? Kertas apa? Buku-buku apa nih? Buku-buku yang dipinjam di sini. Oh, mau pinjam di sini. Anda telah berdosa. Gila. Liar juga. Berarti ya ini orang-orang yang pernah sambil akhirnya jatuh. Oke. Ya, mereka terus ada YouTuber nih. Oh, tetap ya. Tapi yang konten. Tapi yang kontennya tuh sifatnya tuh reporting. Oh, yeah, gitu. Ini dia tetap konten ya. Konten. Tapi ada juga yang perusahaan TV swasta. Nah. Oh, di sini. Nah, ini yang TV swasta nih. Dari TV CEN. Jadi CEN ya? CEN. Jadi CEN. Oh, CEN. Siaran langsung dari stasiun TV Sunda. CEN. Jadi kalau bisa dilihat nih, ini angle ini apa? Angle sorry ya si Adek, kita kan ada maksud mau ngeladek. Ini stasiun baru stasiun lokal. Nah ini angle-nya nih yang diambil sama si YouTuber sama si CN, beda. CN. Beda. Ini angle-nya yang diambil kan sisi depan. Dan sisi depannya karena ada apa, ada ini. Ya kan, peristiwanya. Kalau dari sisi ini. Oh iya, mari. Ini ngambilnya keseluruhannya nih. Oh iya, jadi ada traktornya, ini kelihatan nih di angle-nya, tau kan.
Oke. Ya. Jadi gimana? Jadi dari tiap sumber. Dari tiap sumber portal berita. Oke. Jadi pasti dia Inggrisnya bisa dapat semuanya gitu. Beda-beda. Ya. Oh. Nah, jadi orang kalau mau nyari berita harus lihat semuanya. Oh benar. Dari segala sisi kan. Oh. Gitu. Wah, ini infonya ini agak gimana gitu ya. Oke. Iya benar. Jadi sekarang nih. Benar. Buat tadi tuh ya keramaian. Ada. Nah, di mana ada yang keramaian? Pasti ada. Pasti ada orang yang kepo. Ada. Oke. Ada yang keponya udah lama, ada yang keponya udah baru. Jadi itu motornya berhenti. Ini dia berhenti nih, Bang Neo. Iya. Ada apa sih gitu. Oh iya. Itu. Nah, ini juga ada salah satu rider cuman yang motornya kagak tahu di mana. Hilang mungkin, makanya dibingung. Oh, dibingung. Iya. Gila tuh orang bisa gitu ya. Iya. Oke. Terus ini kan terus kan sih. Tuh, lihat itu kan pakai balok lava terus. Helm aja kagak tahu kemana. Iya. Ada yang jualan es dongeng. Ada yang keramaian. Nah, ada yang jualan es dongeng. Hijau keliling kan tuh. Iya, ini. Nah, kenapa ya pakaiannya tuh ninja, dia yang duluan nyampe sini. Dia nyampe duluan. Oh, cepet kan. Oh iya. Karena lagi rame-rame dan pas ninja dia nyampe duluan. Sekarang di ninja. Yang paling ninja dia. Bener. Itu juga baru. Ninja cepet. Sak. Dia tuh nyampe. Nyampe. Oke. Ya. Oke. Tunggu dulu. Oh ya, satu. Masih panjang nih. Terus. Ini ada yang videonya ada part 2, part 3 gitu sih. Ini ada darling nih. Ini lu kan apa? Ini apa? Pakai apa tuh? Ini darling. Darling? Dangdut karaoke keliling. Ini adalah biduannya. Tapi yang dorongnya gerobaknya sendiri ya. Iya. Kan berdua gitu. Independen. Dan darling ya. Oh, pasti bawa mic juga. Iya, ada mic-nya tuh. Iya. Oh, iya. Luar biasa. Sekalian berdorong sekaligus nyanyi. Gokil. Efektif. Iya. Oke. Okay. Apalagi? Terus apalagi? Ini jelas ini panda tuh. Oh iya. Panda. Panda ini ya biasa kalau kita di lampu merah, suka ngeliat. Lampu merah? Oh maksudnya yang orang pakai kostum di lampu merah? Pakai kostum, salah satu. Oh iya bisa jadi juga. Jadi ada ekramen kan, bawa keranjang aja gitu. Deket-deket situ. Gue juga lagi berkampung. Iya tuh bisa bener-bener. Mama kejadian ada di bener-bener kejadian. Ada ya, oke. Nah ini gak tahu nih. Ini siapa nih orang nih? Tapi sama. Oh iya. Bisa aja. Ini yang biasa disebut mungkin ya, mungkin Intel. Oh, Intel. Ya, jadi ada Intel itu panjang. Udah deh gue berhenti. Ya, dicurigai ada butuh Intel memang. Oke. Lalu, terus gimana? Di kota Jikirti ini ya. Jikirti. Ini rumah ini doang ya, ini kayak jalanan semua udah dibangun segala macam. Mereka doang yang protes dan ini teman-teman ini yang nggak terima nih. Oh. Udah demo dia. Demo. Ya, ini salah satu lahan yang udah sedang dibongkar. Gitu, ini nggak terima semua. Wah, berkuar-kuar dia tuh. Oh, dia di back sound ya. Iya. Polisi lagi iring-iringan ke sinilah nih karena potensi untuk chaos gitu. Terus ini menarik nih. Oke, bareng-bareng. Kalau lihat di sini, ya, ada Tante Kun. Tante siapa? Tante Kun. Tante Kun? Kunti. Oh, Tante jadi, Kunti. Spot ini adalah spot yang udah sempet diremajakan, tapi sebelumnya ini pemakaman umum sebenarnya. Oh. Iya. Entah kenapa, numbuh terus pohonnya. Oh gitu. Udah dipotong, numbuh lagi. Ini sampai dia capek. Oh, ini mistis nih ya? Mistis dia. Oh, mistis. Ya. Itu ada ulernya, ya kan? Oh iya. Bisa terus. Nyiblorong. Nah, sampai dia takut, ya kan, si tukang bangunan lagi. Ya inilah. Ya itu lah. Dia bawa backingan nih, dukun. Ini dukun. Oh, kasian banget di sini Wonder Woman kita bilang dukun. Gal dukun. Ya, abis. Oke, terus. Okay. Ini numbuh mulu pokoknya nih, gara-gara dia gitu. Pokoknya ini misinya adalah untuk ngusir dia. Jadi gitu. Oke. Okay. Nah, terus kalau yang part sebelah sini, yang Aldri bikin, ini yang masih misteri awalnya. Iya. Ini daerah penghijauan. Satwa liar. Jikirti pada eranya. Iya kan? Pada eranya. Pada eranya. Lengkap, binatang ada, hantu ada. Betul. Ada
ya, beruang ada, tikus pun ada. Oh, jadi di situ masih satu liar ya? Masih ya. Sekonsumi ini tuh kayak ini. Cuman udah keburu di bongkar. Bongkar gitu kan. Demo lah ya. Nah, karena jalannya perlu ke arah sini. Betul. Gitu. Dikit ya. Oke. Okay. Nah, tapi semua kejadian ini, oke. Okay. Sebenarnya kericuan ini udah dibaca sama Batman. Oh, ada Batman. Oke, okay, ini si Batman ngapain nih sih? Coba. Sampai ada orang yang ngayun, dia turun. Oh. Nah, gitu. Yang pertama kenapa Batman jadi susah nih gue ngelakuin lagi. Lu pasti tahu dulu. Oh iya. Kenapa? Karena ada Batman gede di belakang. Oh iya. Ya, tadi ngeliatin nih. Oh, iya. Oh berarti ini Bat Boy kecil. Batman. Batman. Yang biasa yang ngurusin sosmed ya? Sosmed. Batman. Pokoknya dia udah tahu nih masalahnya. Sekeos ini tadi semua ini sebenarnya ada biangnya, ada ada orang di balik kekacauan. Tunggu dulu. Oh, santai. Ini gila sih. Ada orang kok ini gede sendiri. Ini kenapa nih? Ini. Dia bukan dari Jikirti. Oh, bukan. Gila. Ini Jakarta nih. Oke, oke. Gede. Oke, ini gimana? Ini gimana? Susah amat mancingnya. Susah nembaknya gue. Karena ini dalam. Jadi ada ininya. Ya, pokoknya ini Batman, dia tahu lah situasi ini semua. Cuma dia tinggal nyari momen yang tepat untuk nikah tuh orang. Oh, gitu. Jadi kalau ada apa-apa, dia langsung turun ya? Turun. Set, gitu. Orang ada di sini. Ini biang masalahnya, gitu. Mana ya? Masalah sebesar ini nih karena satu orang. Oh, semua. Jadi dari sebenarnya ada biang kerok ini? Dia nyuruh. Oh, jadi dia yang, ya, biang keladinya ya? Iya, mana? Mana gue tahu. Cari. Lalu yang bikin? Oke, okay. Yang mana? Dia nih orang ini. Oh, yang ini. Dia nyuruh semua. Pokoknya jadi dia otaknya ya? Otaknya. Pokoknya gue mau Jikirti semua jalan tol, nggak ada rumah. Oh gila, gila, ganas juga ya? Ganas. Jangan sampai dia ada di Legoland yang di sana tuh. Oh iya, yeah. Oh iya, jalan sampai. Semua. Nanti. Ya begini langsung terus simpernya berikan di kandus lah. Panggil dia nih. Oh iya, iya panggil dia. Yo iya, gandukun. Panggil dia nih mbak Kun. Luar biasa. Gitu, jadi ya, gitulah. Luar biasa. Ini sangat-sangat kreatif, sangat-sangat luar biasa. Lucu banget ini. Dari saking semangatnya, jelasinnya sampai jatuh, ini minifigurnya. Ini bagus banget sih guys, gue sangat-sangat bersyukur nih kalian bisa share idea. Gimana sih kalau mau bikin diorama Lego tuh, jadi unik banget, ya gak sih? Luar biasa. Bebas. Jadi, bebas banget. Oke. Jadi mungkin episode kita cukup sampai sini ya kali ya. Kita udah. Apa lagi? Nah, panjang loh. Panjang. Jadi gini. Jadi gini. Ini kenapa cuma satu? Oh, jadi ada lagi. Nah, pada codot di sini. Jadi oke. Okay. Jadi kita mau selesai episode ya. Kita masih kepala lanjut dulu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi gimana nih? Oke. Ini condot makan pepaya. Udah. Oke. Guys, jadi cukup sekian episode kita kali ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi gimana guys pengalaman kalian semua di My Happy Place? Happy lah pasti. Jadi kita dari tim My Happy Place selalu mendoakan semoga Ben Samson semakin sukses. Amin. Semoga selalu membuat karya-karyanya didengar sampai ke seluruh dunia. Amin. Semoga Happy Place selalu menyenangkan banyak orang. Amin. Jangan stres. Keren. Oke. Ingat guys, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share ke semua teman kalian. Yes. See ya.